Sebenarnya dalam arti mertimbu itu yang memetri atas limpahan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada warga, masyarakat dan sekitar. Kemudian hampir sama dengan merti dusun, hampir sama. Jadi untuk memetri tinggalan para leluhur yang sudah memberikan anugerah kepada kita semua. Dalam hal ini supaya unggul sumber bapak-bapak RT monggo dipun sumber panguripan saran itu ingkang dadi kesepakatan pun mungkin dipun beto kumpul piyambak-piyambak kae surane nggih dan bisa sila malih dipergunakan kanggo sampah supados masyarakat mboten tercacar to niki wonten masing-masing RT dipun kepalaken gepresek mungkin beto wangsul alhamdulillah kali turanipun pindah menawi turah maturun berjalannya tok kumpul sumber panguripan itu berjalan bagus dan sampai saat ini baik musim panas maupun musim hujan itu debit airnya tetap sama, jadi tetap bisa dipergunakan untuk warga masyarakat, bukan hanya di masyarakat Saren saja, justru di wilayah Saren itu cuma ada 15.000 meter atau 1,5 hektar, sedangkan yang sebagian besar yang menggunakan adalah yang di bawah untuk petani-petani, khususnya dusun Wonosari, dusun Bendungan, dusun Pokok, dusun Kregan, sampai ke Karangsari, dusun Karangsari. Jadi kita lihat ada gunungan, nah itu dari hasil masyarakat sekitar tadi. Kami mengadakan atau membuat gunungan itu adalah merupakan tanda syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan barokah rezeki yang diberikan kepada kita untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam olah ketanen itu bisa bermanfaat, dan untuk gunungan itu pasti atau kita tunjukkan dalam bentuk hasil bumi. RT lajeng RT 3 dipun beto wonten tengah. Itu monggo gurunanipun dipun beto wonten tengah. Dipun kepung piyambak-piyambak dipun berucap piyambak-piyambak kagem dahar sedaya warga. Oh ya, saya Arianto dari RT 3. Ya, kebetulan saya sekretaris di LPMD Sedia Utomo. Di dalam pelaksanaan merti dusun dan merti umbul ini. Ya, setiap tahun sehabis panen itu sebagai rasa syukur kita atas hasil yang melimpah, kita mengadakan merti dusun gitu. Iya, ya. CC itu acaranya biasanya kenduri bersama, nanti puncak acaranya diadakan apa itu kayak pentas wayang semalam suntuk gitu. Satu hari doang? Iya. Mereka menyambut gembira karena apa ya, ini tempat untuk mereka berkumpul lah, saling apa ya, mengucapkan syukur atas hasil panen dan yang merti umbul ini. Ya, mudah-mudahan generasi muda sekarang itu bisa melestarikan lah acara merti dusun dan merti umbul ini, karena apa ya, jangan sampai generasi muda yang kadang itu nggak tahu lah apa itu merti dusun dan apa itu merti umbul, karena itu mengandung filosofi-filosofi budaya gitu. Nama saya Dwi, saya salah satu warga di dusun
Saya tinggal di sini, ikut suami baru mau 6 tahun, jadi saya senang banget sih dengan adanya acara seperti ini, karena sebelumnya kan saya belum pernah mengikuti acara seperti ini, jadi menurut saya tuh acara-acara seperti ini harus semakin dilakukan supaya kita sebagai generasi muda juga lebih tahu tentang lingkungan kita, terus sejarah dari tempat tinggal kita, dan sesepuh-sesepuh sebelumnya, terus tradisi-tradisi yang ada juga di sini. Kalau merti dusun itu kan seperti sedekah bumi, jadi kita kan di sini kebanyakan sebagai petani ya mas ya. Nah, jadi kayak kita ungkapan rasa syukur kita, jadi kita adain merti dusun. Untuk merti umbul sendiri itu karena kebetulan di daerah kita kan ada salah satu sumber mata air yang dinamakan umbul tadi, jadi kita sekalian aja sama merti dusun kita gabungkan dengan merti umbul tadi. Para tamu, para masyarakat tim Padubuan Saren lan Sakti yo teman-teman. Monggo. Atas nami pemerintah Kelurahan Doman Sari yang ugi Paduan Wonosari ingkang sampun sawetawis dangu kagem minangka pangarsane kang 139 Masehi wonten Priagung Senopati Perang ingkang asma dinten menika kula inggih paring lumampah dumugi sak menika ingkang hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyidina imama rabbana hab lana min azwajina amratandai tasakuran pangerpan saren tansah lumintu saged anurkamakati dhateng sedaya masyarakat. Mbak, lajeng dipun meragati mbak-mbak.